Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Gue pengen kasih lihat nih Kalau tadi kan di awal gambar-gambar video gue lagi ke tukang cat ya Di pinggir jalan Di cat duko Untuk pengerjaan mobil sih sebenarnya Di pinggir jalan deket daerah rumah gue aja Terus ini hasilnya sahabat Cat e, velg motor yang sudah terpasang di motor gue nih Ini sih ada beberapa minus ya Ada beberapa minus Jadi Ya, menurut gue kurang rekomendasi kalau misalkan kita ngecat di tempat yang memang bukan khusus repaint motor gitu sahabat. Nanti bakalan gue kasih lihat dari deket kira-kira apa yang kurang dan apa yang minusnya. Sekarang gue pengen tampilkan dulu motor gue yang sudah di repaint warna hitam. Gimana hasilnya? Jadi lebih ciamik ya sahabat ya, lebih keren lah. Oke, gue dudukin seperti biasa. Nah, ini dia sahabat ya. Oke, kayak gini, menurut gue hasilnya walaupun ada minus, tapi so far sih gue suka ya, sahabat ya. Nuansa warna hitam Dove ini jadi lebih apa ya? <gih> lebih suka lah, lebih mantep gitu. Oke, sekarang gue pengen kasih lihat dari deket nih, kira-kira minusnya apa, terus harganya berapa, cekidot videonya, yuk. Baiklah sahabat, gue kasih lihat dulu dari bagian belakang ya. Kalau misalkan nanti ada gambar-gambarnya, biasanya lebih kelihatan detail deh ini di bagian sini nih di batang ini nih kayaknya kurang <laughs> kurang berapa lapis gitu ya masih kelihatan warna dasar dari cat ini kan warna dasarnya aslinya gold ya ini masih ada gold goldnya nih tapi so far ya kita maklumin aja lah nanti kalau misalkan gua ngebet gitu ya pengen sempurna ya gue pakai cat pilok semprot aja gitu nggak usah dilepas bannya gue cat pilok semprot gitu aja buat nutup-nutupin yang minus-minusnya gitu sahabat ya Lalu ini gue bongkar pasangnya sendiri nih Sampai kali pernisirnya masih item-item oli Oke gitu sahabat ya Jadi ini yang bagian belakang minusnya kurang berapa lapis gitu doang lah Dikit gitu sahabat Harganya maklum karena 250 ribuan atau 250 ribu Untuk repaint depan belakang dan dia maunya ini udah harus dicopot velgnya Jadi nggak bisa kita bawa motornya terus dia yang bongkar-bongkar pasang itu dia nggak mau jadi dia terima aduh apa namanya jasa catnya aja untuk bongkar pasangnya gue sendiri gitu sahabat ya lanjut lagi sahabat di bagian velg depan nih gue <guruh> juga ya harap maklum lah namanya ngecat di pinggiran jalan gitu ya dan dia nggak terbiasa untuk ngecat velg yang banyak rongga rongga seperti ini jadi di bagian belakang tadi ada minusnya ya kurang berapa kali semprot lagi lah kurang tebel kalau untuk di bagian velg depan ini sempurna ya menurut gue bagus hasilnya dan karena ini rongga rongga ini di bagian pilar-pilar velgnya, ini kan gede. Kalau di bagian belakang kan agak rapet gitu, jadi agak susah kalau untuk yang bagian belakang. Jadi, ya, gue agak-agak maklum aja lah gitu, sahabat. Ya, so far seperti ini, sahabat. Warna velgnya kalau misalkan dipadu-padankan sama bodi warna biru dan velgnya hitam doff, lalu ini dong, mantap juga ya, warna merah dari Nissin Samurai kali per depannya. Jadi, kelihatan lebih mantep lah menurut gue lebih oke lebih sangar dan lebih jadi <laughs> oke okay? gitu aja ya sahabat ya nah sekarang kita tarik kesimpulan di video terakhir cekidot lagi yuk oke okay, baiklah sahabat ini udah kesimpulan terakhir nih menurut gue secara look tampangnya jadi lebih sangar ya kalau misalkan kita pakai warna hitam, memang lebih kelihatan lebih sangar lah gitu. Nggak <laughs> tahu kenapa ya. Terus ini tinggal minus-minusnya tinggal gue ya perbaiki sedikit lah. Lalu bodinya bakalan gue tempelin stiker atau cutting stiker gitu ya nanti supaya lebih ada penuh warna gitu sahabat ya. Oke, so far sih gue suka ya dengan hasil tampilan warna yang seperti ini hitam, doff, velgnya dan cat duko harganya 250 ribuan terus bisa ditungguin waktu itu gue sekitar satu jam atau dua jaman lah ngecatnya sampai benar-benar kering dan bisa gua bawa pulang dan ini gua nggak langsung pasang ya setelah kering tapi ini gua diemin dulu selama satu hari habis itu baru gua pasang jadi pada saat dipegang-pegang ininya velgnya benar-benar udah lumayan kering mantep gitu sahabat ya oke okay. wah ada mobil lewat <laughs> Oke okay, sahabat gua rasa cukup ya sampai di sini videonya tapi sebelum gua tutup videonya biasa gua naikin dulu karena gue pengen bener-bener ngelihat di video itu cocok nggak sih kalau misalkan udah kita chat dan kita dudukin kayak gini sahabat aduh sebentar ya oke okay. biasa posisi riding gua memang kayak gini sahabat ya menurut gua oke okay lah hasilnya jadi cakep lebih keren dan kalian tinggal pilih aja mau ngechat sendiri terus apa pilih ngecat di orang lain atau di pinggir jalan kayak gini ya sahabat. Kalau misalkan ngecat di sendiri gitu ya di rumah mungkin habis filoknya harga paling 100 atau 150 ribuan lah gitu sahabat ya. Oke, gua rasa cukup lah sampai di sini videonya. Sampai ketemu lagi sahabat di video-video gua lainnya tentang motor Suzuki Satria dan Kawasaki Ninja. Jadi ya jangan Jangan bosan-bosan, oke? Okay? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat siang, eh. Bye bye.